Dalam rangka memeriksa kesiapan rumah potong hewan atau RPH dalam pelaksanaan pemotongan hewan kurban, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan melakukan peninjauan. Kali ini Mendag melakukan peninjauan RPH Ciroyom Depot Bandung pada Sabtu 15 Juni 2024. Mendag menjamin pemotongan hewan di RPH tersebut sudah profesional karena sudah melalui proses antemortem dan postmortem untuk menjamin kelayakan daging kurban. Kita tadi menyaksikan ya kesiapan RPH untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan kurban tadi sudah ada 100 berapa ya Bu ya? 150 lebih. Mungkin hari ini besok akan tambah lagi. Biasanya tanggal 17, 18, 19 juga akan nambah lagi. Dan ini sangat opsional dijamin. Ada pemeriksaan antemortem. Berarti sebelum dipotong, diperiksa dulu. Layak, sehat, baru ya. Seperti kita lihat tadi, taruh dulu, diperiksa sekarang baru disembelih. Nanti dari sini dikirim lagi, postmortem namanya. Jadi kalau sudah sampai dagingnya, nanti diperiksa lagi. Ya, dagingnya bagus, sehat, layak. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan.